Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat Kristen. Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua lewat perantara channel Orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li sunnati wabahiyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nuru atilkumul jannah uwarithnumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sharrif wa karrim wa 'azzim wa tafaddal wa an'im 'ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina Muhammad. صاحب البشرى صلاة تبشر بها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم ومن نواه صدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيد. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Imam Ghazali berkata kepada seorang murid, bacalah doa ini dalam waktu engkau, terutama sesudah salat-salat engkau. Doanya ialah, Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa min al-'ismati dawamaha. Sudah baik? Sudah? Minggu yang lalu belum diartikanlah. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal 'afiyati usulaha wa min al-'aysh arwadahu wa min al-'umri as'adahu wa min al-waqti athyabahu wa min al-ihsani atammahu wa min al-in'ami a'ammahu wa min al-ghadhi a'dabahu wa min al-lutfi anfa'ahu wa min al-rizqi awsa'ahu. Allahumma qul lana ya jabbar wa la takun 'alaina. Allahumma akhtim bi sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati a'malana wa qurib bi afiyati ونورنا وآصالنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا واصبر سجل عفوك على ذنوبنا وفضنا علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمدنا وثبتنا على نهج الاستقامة وعيدنا في الدنيا والآخرة من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقال الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واقفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعطِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستر يا حكيم يا جبار يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على
sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, aku mohonkan kepada Engkau nikmat yang sempurna. Minan ni'mati tamamah. Wa minan ismati tamamah. Aku mohonkan perlindungan yang terus menerus. Minta perlindungan yang tidak ada habisnya. Berarti lengkap ini kalau perlindungan yang tidak ada ujung, tidak ada habisnya, sampai kita di yaumil mahsyar tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana nanti adalah minta perlindungan yang sesungguhnya. Perlindungan di dunia ini hanya sedikit. Yang sebenarnya kita minta perlindungan kepada Allah itu adalah pada hari kiamat nanti. Itu yang paling utama, minta perlindungan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sangat jauh perbedaannya antara waktu di akhirat dengan waktu di dunia. Sangat jauh. Bayangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau umur kita 60 tahun hidup di dunia ini, maka hanya sekitar sampai ke 1 jam pajaman kalian apa? 1000 tahun. Umur akhirat itu hanya 24 jam. Sekitar 60 menit saja atau sekitar sejam. Hidup kita, umpamanya hidup kita di dunia ini 60 tahun. Kalau sampai 60 menit juga di akhirat, minta perlindungan yang sesungguhnya itu adalah nanti buat perlindungan dan keselamatan di negeri akhirat. Makanya kan samaran ada, ya Allah ya Rabbi, berikan perlindungan kepadaku. Pada suatu hari tidak ada naungan dan perlindungan, hanya satu-satunya naungan dan perlindungan adalah milik Engkau pada hari dia, pada hari kiamat. Itu kan waktu kita berwuduk, pas berwuduk menyapu sebagian kepala kita. Jadi perlindungan yang sebenarnya itu di negeri akhirat. Di dunia ini kadang-kadang kita tertipu, perasaan kita asal selamat sudah atau pada selamat, padahal yang sebenarnya itu ada di negeri akhirat. Di negeri akhirat. Bayangkan, pian kalau kamu bayangkan, kalau kita melewati titian selamat mustaqim, sementara jalan yang kita lihat lebih kecil daripada rambut. Bahkan ada riwayat mengatakan jalan yang akan kita tapaki ketika melewati titian selamat mustaqim. Titian selamat mustaqim itu naik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, dan turun 1000 tahun. 3000 tahun kita melewati titian selamat mustaqim, sementara di bawah, semburan-semburan api neraka yang begitu panas sudah siap menerkam. Sementara yang akan kita jalani selama 3000 tahun itu lebih kecil daripada rambut di belah